Selamat pagi teman-teman, hari ini hari Jumat, hari pertama saya dan Mas Mo berburu di Jakarta. Untuk kali ini kita mau ngecek Aila X manual. Untuk pesanannya sih boleh manual, boleh matic, tapi ini ada target manual warna abu-abu di daerah Jakarta Timur. Setelah itu kita lanjut ngecek Brio di daerah Jakarta Timur juga. Jadi ya deket, untungnya deket sih, jadi bisa searah. Ini masih nunggu yang jual connect. Janjinya sih jam 9, tapi ini masih jam 8 lebih 18. Ya gasik banget. Untuk kondisi interior itu salon setir, kolong aman. Coba kelihatan kolong ini aman juga dari banjir. Wah, masih sangat rapi. Untuk kilometer 129 wajar sih, 2014, 10 tahun. Ini juga masih bening. Bagian belakang sealer aman, cuma ini lemah, perlu ganti pegas. Pertulangan aman. Ban serep aman. Udah, tulangan sini juga aman. Untuk bawah juga masih aman. Alhamdulillah tadi airnya masuk teman-teman, kondisinya ya ada baret-baret pemakaian sama repair baret-baret lah, sama ada rembes sedikit, nanti bisa dibenerin. Terus untuk pemesan juga alhamdulillah mau, dan ini kita DP, terus nanti entah sore atau malam mungkin pelunasan teman-teman, atau mungkin besok, karena BPKB-nya masih diambilkan dulu, sama buku manual servisnya masih diambilkan dulu. Terus ini kita di Polda Metro Jaya, kita mau ngecek Daihatsu Terios tipe R matic warna putih, karena pemesan mintanya wajib putih. 2000 berapa mas? Tahun 2018 mas. 2018 yang all new. Janjiannya di Polda. Ini kita mau sarapan dulu. Jam berapa ini? Jam 11 lebih kita sarapan. Isoma berarti. Isoma. Silat sholat makan. Kalian sholat Jumat. Iya sekalinya. Selamat sore, ini jam 3:30. Tadi sudah selesai ngecek Terios opsi yang kedua. Untuk plus minusnya sudah kami laporkan ke pemesan. Sekarang lanjut mau pengecekan Brio. Nah ini Brio ini posisinya di Bogor. Bapaknya yang jual belum ngasih share lock karena
ada yang mau lihat. Jadi ya kita masih menunggu antara yang lihat itu cocok sama brionya atau enggak. Kalau misalnya enggak cocok ya berarti kita lihat ke Bogor. Kalau misal deal ya kita nyari opsi lagi. Itu teman-teman, sementara kita di rest area Jagorawi ya, sambil nyari opsi dan menyegarkan pikiran. Oke teman-teman, cukup sekian untuk sore ini. Sampai lokasi. Ini lokasi perburuan Brio RS Matic 2017 warna abu-abu. Mantap. Lumayan jauh. Lumayan ya. Dari Sumarekon. Sumarekon. Dari tadi. Menunggu hal yang tak pasti. Sebelumnya telah di DP dan ini diputuskan tidak jadi dilunasi. Ya. Antara barangnya yang kurang apa? Atau dia mungkin cash tempo kan? Nggak tahu. Nggak bisa cash tempo, cash only ya. Di iklan kan bilangnya tetap cash only. Siap. Mungkin seperti itu, positive thinking aja teman-teman. Kita cek dulu kondisi unitnya. Kenapa ia dibatalkan atau di cancel, akhirnya memilih kita untuk ngecek ke Bogor. Begitu akhirnya teman-teman, kita akhirnya kebablasan. Terima kasih. Teman-teman udah sampai di lokasi itu unitnya teman-teman. Let's go. Cek nongkanosin dulu enggak. Teman-teman, ini udah di lokasi Brio RS 2017 warna hitam. Kondisinya kilometer 27.000. Oke. Kondisinya seger sih. Ini kita lanjut cek nongkanosin karena kemarin udah dicek kondisinya sama Mas Yoga. Ini kita tinggal mastiin, ya udah pasti sih nongkanosin sama, tapi kan kita ngecek aja. Terus cek lagi. Terus cek lagi. Oke. Okay.
Jadi kemarin udah nyariin 3, kebetulan Mas juga nemu 2017 warna hitam dan mau pembelinya. Kondisi ceklisannya masih oke. Dari salon aman. Mekanosin. Transfer, Mas. Transfer ke siapa? Oh iya. Saya transfer ke diri saya. Oh iya, siap, Mas Ferry. Terima kasih, Mas Ferry. Siap, Bang. Alhamdulillah lunas Honda Brio 2017 RS. Makasih ya, Om. Terima kasih. Terima kasih banyak, Om. Mantap. Mantap ini mobilnya. Murahan. Selamat pagi teman-teman. Ini hari Senin, hari keempat kami di Jakarta. Pagi ini rencana kita mau neker mobil Brio sama Baleno ditukar di tim Jakarta yang satunya namanya Pade Joko di pindah ke Pade Joko. Nanti kita bawa XC4 untuk dikirim ke Semarang. Setelah itu rencananya kita mau pelunasan Terios di Cinere sama pelunasan Ayla di Bintara. Tapi belum tahu jamnya mau pelunasan kapan karena ini nunggu dana dari pemesan masuk. Terus siang nanti insya Allah ketemu Mas Brengki sama Mas Wahid arah Jakarta untuk pengecekan Mercy. Oh Mas, Marco Polo. Kalau misal kita diajak ya kita ikut, kalau misal kita misah ya kita misah pelunasan gitu. Lanjut pelunasan Terios kedepannya, nanti kondisional enaknya gimana manut fleksibel ya Mas. Fleksibel. Lanjut berarti pulang ke Semarangnya nanti kalau misalnya yang Marco Polo-nya deal ya berarti 4 mobil, ada Terios, ada Ayla, terus XC4 sama Terios, Marco Polo iya. Itu 4 mobil saya, Mas Momo, Mas Brengki sama Mas Wahid. Tuh, mungkin, tapi nggak tahu nanti konvoy sampai mana dan ditinggal atau nggak tahu nanti. Oke, siapa sorry. Siap, lanjut dulu tuan. Cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita di Jakarta, baru aja sampai. Sekarang pukul 12. Tadi naik kereta jam 7 dari Semarang. Rencana trip ini adalah trip hari Kamis malam yang lalu ketika kami berempat berencana ke Jakarta, hanya saja kami berdua karena satu perumahan ada acara di perumahan, maka Mas Ferry dan Mas Momo yang berangkat duluan. Nah, mobil yang sudah terkumpul selama hari Kamis 3 saat itu ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin selama 4 hari adalah 3 unit X-Over ini. Tahun berapa ini? 2011. Terus Brio 2017 RS, terus Ayla 2014. Terios sih? Ya 4 berarti Terios 2021. Wah, 4 sih. Tapi Brio-nya tinggal sini. Oh, Brio-nya tinggal sini. Oke, sip. Nah, mobil-mobil itu kalau teman-teman penasaran harganya, kita mulai wawancara yang paham. Eksekutornya. X-Over ini? X-Over 2011 ini harganya 85. Per pajak. Pasarnya okay. Masih 100-an ya, Fer? 105-110. Dan yang Ayla-nya 2014 itu 80.
80. Oh ini yang DM aku nih Ayla nih, 75 budget. Enak dikit. 80. Katanya kita ngecek beberapa kan jelek yang murah. Terus yang Terios itu pesenannya 2018. Uh-huh. Tapi karena kita ngecek beberapa unit juga enggak ada yang bagus, akhirnya beli yang 2021. Wih. Terus? Ya, berapa? 190 sama. Oke. Okay. Oke, sip. Lah yang Brio-nya tadi? Brio-nya tadi 140. 140 2017. RS. Oke. Tadi gimana Kak Fer? Ini teman-teman, ini kita di tempat Terios kemarin, ini tinggal pelunasan sekarang bersama teman-teman. Ramai sekarang, ramean. Kemarin berdua, sekarang ramean. Membelah diri jadi berempat. Tapi kan gede. Mobilnya kecilan kan ya, Pak. Looks good. Bagus. Istimewa. Ini barangnya sama dengan Ras. Bisa dikatakan persis. Harganya bisa selisih ya. Suka. Mobil naik bersih itu suka ya. Enak. Baunya enak gitu loh. Seger, kerawat lah, rapet. Cek nukanusin guys. Apa ya teman-teman, sekarang info mobil bekas tuh aku udah bingung. Info ke teman-teman semua. Ya paling update perkembangan harga ya. Amat. Gimana kabari? Teman-teman, selamat sore. Jam berapa ini? Hampir jam 5 lebih. Ini kita sampai di tempat Ayla. Ini kita mau cek nomor rangka, nomor mesin, lalu lanjut pelunasan. Nah, kemarin udah ke DP sih, biar kita lanjut pelunasan karena berkas-berkas, buku-buku ya. Ready-nya hari ini. Kita cukup nunggu 3 hari apa 2 hari ya? 2 hari ya? 3 hari ya. 3 hari ya. Nah, 3 harian baru ready surat-surat, kita lanjut cek nomor rangka mesin pelunasan. Oke, siap. Jam terakhir kita pelunasan unit ini. Habis itu kita akan konvoi sing sudah pasti Ayla ini, Terios tadi, sama S-over yang kita naikin seharian ini. Tinggal dulu konvoi 3 ya, wis cukup ganteng. Harusnya 4 ya. 5 bahkan, tapi satu si Brio-nya kan pesanan orang sini. Sip. Alhamdulillah teman-teman, regrouping atau mengkelompok kembali. XC4 2000 berapa? Di ujung ada Terios sama apa namanya? Ayla. Orang-orang di situ, Pak. Kamu gang di situ. Itu loh. Enggak weruh berarti. iPhone sekarang 0,5 nya sudah bagus ya, kalau dulu 0,5 langsung burem. Cepat yuk. Kalian baru nyampe apa dari tadi? Aku 80 mas maksimal. Aku 75. Petip. Aman semua mobil ya? Aman. Harusnya 4 nih ya. Belum jadi. Nggak tahu nih, aku udah pasrah sama yang jual. Kalau memang berhasil jadi, ya tak ambil nenda ya, wes tak biarin, tak biarin aja lah. Kalau ini 4 enaknya. Iya. Guys, tolong kalau enggak stand-nya tuh guys. Ini aku yang peti mas. Tolong. Ini beri ngapain tidak astagfirullah. Ayo, Demar tuh. Yuk. Nunggu lama gak kalian? Enggak, barusan aku. Aku, ya lo tolong aja, aku mau aja mau tinggal ketik kan.
ke peti lah. Itulah kenapa laris dia. Ayolah sih istimewa. Ayolah. Untuk ibu-ibu, yuk, di mana yuk?